Saya difahamkan ada soalan? Ya, ada beberapa soalan. Adam Zakrin, dia kata cantik dan sedap, tapi hakikatnya pemuda UMNO fail dalam PR 2008, 2013 dan PR 2018. Ya. Pemuda gagal menarik suara orang muda. Itu soalan yang menarik dan soalan yang saya banyak mendengar daripada rakan-rakan Akaumbi dan sebagainya. Kita telah buat yang terbaik, ya. Pemuda dan puteri telah buat yang terbaik. Jaminan orang muda kita, manifesto untuk orang muda kita, tak ada siapa yang mempertikaikan pengisian tersebut. Tetapi bila orang muda menilai parti pada PRU14 yang lepas, mereka tidak hanya melihat kepada pemuda ataupun puteri. Mereka melihat parti dan menilai parti daripada atas sampai bawah. Bak kata orang tua, air itu dia keruh daripada hulu. Kita di hilir ni, bila kita dah air dah sampai kat kita kat hilir ni, air dah keruh dah. Apa pun kita buat, tak dapat nak mengubah persepsi. Sebab rakyat menilai daripada atas. Rakyat ada masalah dengan pada waktu itu skandal, kepimpinan dan sebagainya. Yang tak dapat ditampung oleh sesiapa pun. Saya baca banyak komen dalam Facebook dan media sosial saya. Ya. Bukan saya nak masuk bakul, tapi ramai yang kata kita tidak ada masalah dengan UKJ. Ya. You dah buat okey dah. Cuma kita tak boleh sokong UMNO disebabkan skandal, disebabkan kepimpinan dan sebagainya. Saya terpaksa cakap yang benar. Kalau tak percaya boleh cek komen-komen dalam laman sosial saya. Jadi untuk akan datang, kalau kita tak nak melihat pemuda dan puteri gagal, maksudnya parti secara keseluruhan, terutamanya kepimpinannya, mestilah bantu. Jangan jadi beban kepada parti sampai bukan hanya orang muda. Askar pun tak sokong kita, Felda pun tak sokong kita, ada sebahagian polis pun tak sokong kita. Bukan kerana menteri yang tanggungjawab tak buat kerja, tetapi oleh kerana isu terlalu besar. Air dah keruh daripada ulu dan kita di hilir dah tak boleh nak tapis lagi dah air tersebut. Ya, sebab terlalu susah untuk kita mengatasi persepsi dan juga realiti. Realiti di mana ada banyak kepincangan dan juga skandal. Ada lagi? Satu lagi, Ziatul Nurin bertanya, apa pengisian 100 hari YB nanti kalau dapat jadi presiden? Pengisian 100 hari saya adalah seperti mana terkandung dalam manifesto saya, tetapi perkara yang paling pokok adalah rakyat nak melihat dalam 100 hari kita bangkit UMNO dan juga rakan-rakan yang tinggal dalam Barisan Nasional, perikatan yang asal lah, UMNO, MCA dengan MIC, tampil sebagai pembangkang yang berwibawa. Kita ada sesi parlimen yang akan bermula pada bulan Julai. Mereka nak melihat sejauh mana UMNO dan rakan-rakan Barisan Nasional boleh bangkit. Bangkit daripada keruntuhan kekalahan ini untuk menjadi suara rakyat yang boleh meyakinkan rakyat bahawa ada check and balance, ada semak dan imbang sekarang ni. Walaupun rakyat memberi sokongan kepada pakatan, mereka ada harapan besar kepada Barisan Nasional untuk mainkan peranan sebagai pembangkang. Ya? Maksudnya kita tidak cari-cari rundingan dengan sesiapa, kita tak nak apa tinggalkan masuk kerajaan dan sebagainya. No, we must learn to be an opposition. Kita kena, rakyat nak tengok kita ni susah sebagai pembangkang sebelum mereka memikirkan bahawa kita layak jadi kerajaan alternatif. Kita ada 5 tahun. Tetapi perubahan mesti bermula daripada sekarang. So dalam 100 hari, saya akan pastikan selain daripada manifesto itu, saya tampilkan Barisan Nasional sebagai pembangkang yang berwibawa, bersuara. 100 hari dah dekat nak habis dah. Dan inilah masa untuk kita mula kerja kita sebagai pembangkang yang efektif.